guys, kali ini kita akan membuka sebuah paket berupa reel. Ini pengirimnya Mr. Chu. Ini paket ini udah hampir 3 minggu baru sampai. Corona, oke, kita unboxing saja langsung guys. Seperti apa dalam packingnya, rapi ya, merek Soegaiyo nggak hilang. Ini dia bungkusnya aja udah bagus sekali. Wih, mantap. Ini tipenya yang 12.000. Oke, ini tulisannya tulisan Cina, nggak ngerti kita guys. Ini dia untuk spesifikasi lengkapnya, kapasitas lainnya untuk perbandingan di rasionya. Ini yang tipe 8.000 sampai 12.000. Oke, sekarang kita langsung buka dalamnya seperti apa dia. Wow, reelnya super besar, mantap ini guys. Ini baru namanya reel guys. Coba lihat nih, wih, kokoh sekali. Ini yang kita tunggu-tunggu. Oke, ini ada untuk pembungkus reelnya. Di sini nggak tahu nih bahasanya, bahasa Cina ini. Kayaknya untuk detail dari reelnya sendiri. Sama nih depan belakang bahasa Cina. Oke, kita bahas sekarang reelnya. Reelnya sendiri dia tipenya ini AFL 12.000, spoolnya ini bahannya full metal ya guys, full metal. Kita buka dulu ini spoolnya. Ini meskipun berat gini, apa besar gini, nggak berat ya guys, ringan. Oke, ini dalam spoolnya. Ini kita lepas dulu. Ini spoolnya sendiri besar ya guys. Ini bagian dalamnya. Kemudian di sini di samping ini tulisannya gini. Cina ya guys. Ini spool ball bearing. Untuk line capacity-nya tadi di pembungkusnya udah ada. Ini bagian belakangnya seperti ini. Oke. Terus kita buka sekarang handle-nya. Saya ini masih belum power handle sepertinya. Oh iya, masih belum power handle. Handlenya kuat nih, full metal. Ini untuk penguncinya sendiri, locknya di sini ya. Di bagian belakang biasanya kan ada yang di bawah sini. Ini posisinya di belakang sini. Ini reelnya sangat besar sekali nih guys. Dua tangan saya nih. Pegangannya sendiri ringan, sangat ringan. Oke, mungkin itu saja guys pembahasan kita mengenai reel ini. Besok akan kita tes di laut. Oke, ini ringan.